Oke. Alright, hello Ninge no minasan, welcome back to Nobrian Sawaru aka Nobrian Sekai Stream. Imam aku no game yaitai omoimasu. Jadi kali ini kita akan lanjut ya untuk stage 2 atau bisa dibilang 3 dari Musou mode Choppy ya. Kita mulai lagi karena kemarin kita terbantai-bantai main ini. Kemungkinan besok aku ganti game sih. Capek aku main Dynasty Warrior mulu, pusing aku. Ini kemarin sudah kita mainin, sudah kita lihat gameplaynya, videonya udah. Kita lanjut lagi sih. Kan kita terbantai-bantai lawan ini ya cuy. Oh ya, btw kemarin aku cari kuda dan ternyata kuda aku, oh ya literally dapat kuda-kuda raja ya. Literally semua kuda raja semua. Nanti mungkin atau besok, kalau enggak kapan-kapan nyari kuda lagi. Baik, kita nyari kuda, siapa namanya, kudanya Chow Chow sama kudanya Lubu, kurang itu doang sih, yang lain dah punya sih. Dapat kembar-kembar mulu aku kuda ini. Kita dapat senjata cukup bagus ya, jadi semoga lancar untuk hari ini kita ngalahin musuh ya. Aduh, kemarin terbantai-bantai kita cuy, capek aku. Let's go. Halo bang, halo. Welcome ya. Kita pakai Choppy. Anjir, kita aku terpental-pental ya. Kita ambil Mifang dulu. Mifang biar jadi anggota kita ya. Emulator sama gamenya download di mana bang? Itu laptop kan ya? Ini download di Coolroom. Itu kalian bisa download emulator apapun ya, dari Game Boy, dari Nintendo, PS2, PS1 itu bisa di situ. Untuk game kalian bisa download di sana juga, sama di CD Romance ya. Gitu sih, gamenya juga di situ. Ya, Coolroom. Cari aja ya. Gitu, itu laptop ya, ini komputer pak. Laptop sama komputer sama sih. Oke, kita langsung ke utara ya. Utara atau gimana? Utara lah ya, kita manggil Fushiren dulu cuy. Nanti masalahnya jebol kita pusing ya. Gitu, ayo kita maju. Sume. Oh ya, BTW ini text to speech-nya on ya. Jadi kalian kalau mau apa dibacain komennya bisa pakai GIF, nge-GIF gitu, nanti baru ada keluar suaranya. Kalau di komputer bersiul pencet apa? Wah, aku nggak di PC, Pak. Ini aku pakai stick coy main. Kalau pakai stick kalian tinggal neken arah aja. Ini kita Fushiren, kita jadiin teman dulu. Oke. Watashi wa Ichitota. Oke, tru musuh ini, mantap ini. Elemen api ya. Todomeda. Mantap kali. Wah, ini bocor ini. Bukan bocor sih, apa namanya? Banjir ini. Bang, nama aplikasi kameranya apa? PC. PC ya. PSEE. Gratis itu, Google aja. Oke, kita dibanjiri ya. Dibanjiri oleh Guan Ping ya, di sini ya.
Ya, yes, sini dia kuan ping naik kuda biasa, kuda raja. Kok bahasa Jepang sih, Bang? Download versi Jepang masalahnya. Belum yang di dubbing Inggris ya. Inggris terlalu mainstream, Pak. Kuan ping anjir. Banjir. Masui. Nigerun da yo, banjir semuanya. Ini kalau di PS 3 sama PSP, ini semua banjir, Pak. Banjirnya tinggi lagi. Enggak kayak di PS 2 ya. PS 2 ini enggak terlalu banjir, Pak. Anjir, bocil-bocilnya bahaya ini, Pak. Musuhnya banyak nyeo. Banyak nyeo musuhnya. Kita ada namanya tuh. Gak ada namanya, kita kill terlebih dahulu lah. Okay. Nice, kita langsung defend ya. Kalau enggak bahaya ini, kita kalah kita, Pak. Tapi hero kesukaanku, Bang. Wah, sama dong. Ya, PS3 versinya emang harus gitu ya. Harus berenang ya. Ini dia Guan Ping di situ. No, Subang mati ya. Jadi kita gagal untuk misiku yang nomor 2. No. Itis, Pak, itis. Bantu kita kill aja. Oke. Okay. Ya udah, aku yuk kita bantu. Kita bantu ya. Bang Lugu sehat. Lugu udah dapet sih. Bang boleh nanya jalan nggak? Maksudmu jalan? Kita maju di sini. No, dikendaliin dong. Anjir, mau mati, Pak. Anjir. Lari dulu, bosku. Udah aku mana cuy? Asih sakit banget cuy. Bentar kita bantu yang di bawah dulu cuy. Ganding lumayan untuk jadi. Assalamualaikum halo. Bang jangan ganti game bang, ini aja gamenya. Apa? Ini udah tamat aku cuy. Ganti up. Kalau main ini terus ya ngapain juga. Kita tinggal nyari game yang lain. Benar ya, ada banyak game yang pengen ku mainin, Pak. Anjir malah nyemplung. F1-1. Pengen aman di atas kuda gitu. Oke, melalui yang tempur, thank you udah nge-keep ya. Turunlah bang, turun mati lah, anjir. Gila lu. Ini aja kita kesulitan. Anjir. Gede. Paling harus musuh doang. Oke,
kita defend dulu. Ada hujan panah, very good. Oke, kita nge-push sana dulu. Emang kalau main gas nggak bisa kakak lebang, kalau bisa tapi harus pro pak. Aku bukan pro player gitu. Aku menangnya kalau pakai kuda cuy. Agak curang tapi nggak apa-apa. Kita butuh gentong. Aduh si Magi mati cuy. Aduh banyak yang mati cuy, pemain kita cuy. Chaos cuy. Ini menang ini, santai aja cuy. Ini aku udah lihat strateginya gimana cuy di YouTube cuy. Santai. Anjir jatuh dia. Jatuh anjir. Anjir aku mau di combo. Aduh, raja kita diserang. Oke, kita tunggu ya. Tunggu Chao Ren. Malah kalah kita jangan-jangan. Chao Ren kita dalam bahaya pak. Anjir, nggak nyampe. Aduh, jatuh. No. No. Ya, aku panik. Panik mode. Panik, 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 panik. Please, jangan sampai bubar. Oh, masih. Atau nge-lag ya karena saking banyaknya musuh ya. Oke. Bentar ya. Satu kita kill. Kudaku mana cuy? Kudaku mana cuy? Aduh. Bentar pak, aku mau ngambil gentong di luar pak. Main tameng counter aja pak, enak. Kalau banyak nggak bisa aku cuy, aku belum bisa cuy. Tameng counter aku belum bisa tekniknya cuy. Aku baru main 2 minggu cuy. Tahu sih, tapi tameng counter itu kok musuhnya cepet banget anjir. Nah mukulnya untuk yang masih noob pakai teknik itu aja. Teknik itu lebih noob friendly. Anjir. Come on.
Anjir. Kacau cok. Eh bingung. Menang ini tapi. Santai aja. Dia lari. Oh senjata mantap. Saya butuh senjata. Eh bersih tiba-tiba gak ngapa-ngapain pak. Shopee kita tinggal dikit saudara-saudara. Oh ya kemarin mati gara-gara ngebuk ya. Siapa namanya? Guan Yu ya. Ngebuk Guan Yu mati kita pak yang terakhir. Mana aku udah lubunya bang? Belum farming aku. Dapetnya jelek mulu anjir. Ganding bukannya Sun Quan bang. Ini aliansi antara Wei dan juga yang lain kan untuk ngalahin Guan Yu ceritanya. Guan Yu di sini mati pak ceritanya pak. Dikeroyok pak. Sejarah aslinya kayaknya kayak gitu juga kalau nggak salah ya. Guan Yu mati di map ini cuy. Bukan map ini ya, di skenario ini sih. Kali cepat gitu lupa jir. Ini kudanya cepet loh ya. Kudaku hampir mak loh ini. Sampai aja miss. Oke. Kok musuhku cepat banget hilang ya? Main Guan Ping mode pakai game. Pakai mah ada Guan Ping. Oke. Okay. Bulan namanya. Tinggal siapa ini? Yang lain. Kita ngekill yang lain, kita tinggalin. Oh shoot, hampir aja mati aku digebukin. Oh my god. Jadi pak gebukin Zhang Fei cok. Enggak full lagi. Oh, untung satu orang ya. Alah aku reflek. Di situ lah. Kita lawan Zhang Fei harus punya full ya. Iya, Zhang Fei tapi matinya tragis anjir. Aku lihat ceritanya. Yuk. Akhir Zhang Fei dulu lah. Zhang Fei nyawaku full tinggal habis tuh. Zhang Fei di mana sih? Belakangku ternyata sih. Yes. Ah, untung aku. Ya harus hati-hati karena kalau nggak ngeheal, dikebuk randoman mati aku cuy. Tragis cuy. Zhang Fei mokatnya di yang asli itu dia mabuk kan, dibunuh anak buahnya sendiri cuy. Wah ini bahaya ini. Aku sambil ngisi musuh dulu. Mati nih pak. Pak SP-nya nggak diambil karena level 50 pak.
hari dia punya merah-merah, berbahaya. Berbahaya. Kalau aku di segitiga mati aku, cek. Kemarin aku di segitiga mati aku. Mana? Aku mau nge-heal dulu, Pak. Oh, ini dia. Ya, takut anjir, trauma. Trauma. Wah, ini dia kudanya Lupu ya. Aduh. Kita ngeheal dulu, Pak. Sakit banget, cok. Serem anjir, aku deg-degan anjir. Benar, kita ngisi musuh dulu lah. Enggak ngeheal. Oh, Lupu punya kuda sendiri. Itu kudanya Lupu, cuy. Lupu kan ceritanya enggak mati. Di situ lah. Banyak di PC apa PS, Bang? PS. PC. Versinya versi PS. Yuk. Mati kau. Akhirnya. Akhirnya, saudara-saudara. Mantap kali. Kalau cerita aslinya Red Emperor memang sudah Guan Yu yang punya. PS2, Pak. Yoi. Walaupun tadi juga hampir mati aku, Pak. Gagal semua, anjir. Untung berhasil satu ya. Oh, ada flashnya ini, GG. 82 nggak butuh, 75 nggak butuh, 76. Mirip Sasuke. Ayo, kuda Lubu. Nggak ada ya. Nah, ini cowok-cowok udah mau mati. Gantiin anaknya. Tapi Chaopi itu ceritanya itu mati umur 40 tahun, Jir. Jadi umur masih muda mati dia, Chaopi. Bang, coba lawan Lupu. Waduh. Kemarin udah lawan Lupu, cuy. Tapi Lupu udah dikalahin kan mati. Kenapa weaponnya nggak dipakai yang merah, Bang? Aku lebih suka yang biru ya, lincah ya. Mati cao-cao cuy. Dapat Lupu belum? Lupu udah sih. Wis, jadi raja Chaopi cuy. Merah itu power ya, btw. Biru itu attack speed. Kalau yang hijau itu standar ya, bisa ngisi rainbow, btw. Yang dapetin Chaoren map Chaofan Castle itu harus dibersihin apa gimana, Bang? Untuk dapetin Chaoren itu harus namatin ceritanya Lupu sih. Harus ngendaliin semua base yang ada di Fan Castle. Itu misi untuk dapetin Chaoren ini. Kemarin baru ku cari sih. Baru ku dapetin. Keren anjir. Itu bajunya si Maji agak keungu-unguan ya. Itu menunjukkan dia mau berkhianat. Dan akhirnya di Dinasti Warrior 7 kan ada kan? Apa? Kelompoknya Jin. Ini kuda aku ini ya. Ini kuda raja semua, Pak. Tapi sayang sekali nggak ada yang warna hitam sama merah ya. No cheat ini.
kita tanpa nge-cheat ya. Ini yang nggak jadi ya, karena statnya terlalu kecil. Kemarin aku dapat putih yang statnya jelek, aku hapus ya. Karena nggak jadi cheat. Pakai Chopee ketemu Lubu nggak, Bang? Ketemu dua kali kalau nggak salah. Kita pakai yang ini aja. Damage-nya tinggi ya. Ini misi kita adalah lawan Sun Quan. Terus target kita adalah ngalahin Ling Tong sama Ganing, kendaliin Wat Pos. Ini nggak boleh fall. Oke. Oke, ini sulit ini. Emang ya sih Mayu bakal pianat, Bang. Emang cerita aslinya gitu. Sudah ketemu, Bang. Apanya yang sudah ketemu? Anjir, gak sampai dong. Sama Lupu. Udah kelewat, cuy. Itu misi pertama, cuy. Anjay, disundul aku. Tincang-tincang aja tuh. Gampang. Ada tiao-tiao. Ini kita sundul aja mati dia. Tiao-tiao. Mantap. Kita langsung ke sana aja defense ya. Karena nggak boleh jebol masalahnya ya. Nggak, Bang, si Mayu bercuma di DW6 aja ceritanya gak lain. Cerita aslinya emang gitu, cuy. Si Mayu di Dinasti Warrior 7 kan dia bikin kerajaan sendiri, namanya Jin kan, kalau nggak salah 7 atau 8 gitu, itu namanya sisi Jin. Nanti yang makanya ada karakter namanya Sima Zhao, Sima Sima yang lain kan, itu latihan deh ya, pakai kotak-kotak ya. Oke, aman ya di sini ya. Kita mundur lagi. Lintong di mana sih? Lintong di situ kah? Ganing di mana itu? Ganing di bawah kan? Oke, di sini ya. Pokoknya tengahnya nggak boleh sampai hancur, Bang. Nggak tahu sih. Untuk target sih nggak ya. Target kan ini target. Targetnya ini kan. Tengah ini bantu tengah lah. Ngeheal dikit lah ya. Misinya agak bingung sih aku sebenarnya, karena semua diserang, Mbak. Kita harus yang mana dulu, bingung. Wah, ada Zhao Ren. Oke,
Anjir, aku di musuh anjir. Kaget aku. Hampir aja mati. Hampir mati aku, coy coy. Toshio mati coy. Wah, angel banget weh. Sulit-sulit dibakar-bakar lagi. Aduh, ada Ganning lagi. Mati aku, Pak. Emang heal dulu ini. Bahaya, bahaya. Kulit ini, Pak. Rame lah. Untung mati. Satu-satu lah ya. Aduh, aduh. Toren kita mau gimana? Ayo. No. Dia menghindar semua, Pak. Sialan, hindari, Pak. Kena tuh. Main pakai saja di 3, Bang. ここが勝負どころだな。いざ、突撃と想像。ここまでというのか。ああ、よかった。mati juga dia, Pak. Dapat weapon. Tekan aku anjir. Ini kuda ya. Di belakang diserang lagi. Bingung. Kenapa Zhang Liao diselamatin sama Cao Cao, Bang? Karena Zhang Liao sendiri Cao Yu diserang, coy, coy. Karena Zhang Liao mau mati, no. Harusnya ketua atau rajanya Cao Pi, malah Cao Yu, anjir, anjir. Rajanya mati, yo. Tadi Zhang Liao apa? Zhang Liao itu diselamatin karena dia mau jadi anak buahnya Cao Cao. Bang, mencet kuda, mencet apa? Arah, cuy. Thank you Balang Tempur Icang atas gift-nya ya. Kok kalah, Bang? Bosnya mati, Pak. Cao Yu the best. Harusnya rajanya Cao Pi. Kayak kalau kalian namatin Lubu kan, rajanya Lubu, itu kan nggak mungkin mati, Pak. Ini diserang banyak musuh cuy, pusing aku mau defend yang mana cuy. Dipejagain Cao Yu juga, iya. Kita mau apa, jagain Cao Ren untuk nggak mati, tapi Cao Yu-nya diserang mati duluan, padahal mau ku cover loh setelah mati Ganning.
Ganning itu kalau nggak dimatiin bahaya pak. Ganning itu paling lincah itu. Itu nge-kill musuh cepet banget itu Ganning. Ah, es krim ini enak. Aja di dilempar batu pak. Anjir dikebukin dari belakang tuh. Tabrakin tuh coy. Kalau nggak naik kuda itu nggak aman dari lompatan-lompatan yang gak jelas. Ganning boleh next time. Anjay, anjay. Nice. Kita langsung cover ke sana ya pak, yang diserang ya. Cara farming kuda raja gimana bang? Gimana yang jelasinya ya? Simple sebenarnya. Kamu pakai karakter yang sekiranya ada apa namanya? Lupa namanya, Lady Luck. Kok damage-nya nggak ada cuy. Lady Luck. Kalian farming di map apapun terserah, tapi terbaik ya itu map Guandu ya. Nah itu cari terus sampai nemu kuda raja ya di situ. Cara aktif kayak gitu ya pak. Kirinya bersihin dulu. Yoi siap. Ini mau bersihin cuy. Oh DW6 yoi. DW berapa? Itu di screen ada pak. Anjir masih tinggal bocil deh aku deh. Kita langsung ke tempat yang situ merah kecil itu ya. Langsung lawan raja aja bang. Wah nggak kuat aku cuy. Chaos cuy. Kalau main easy aku berani cuy. Easy boleh cuy. Asyik asyik. Anjir dibuat pingpong aku. Oke. Chao Xiu mati lagi Ganning. Oh my god. Bahaya. Wah Ganning langsung speed run di sini cuy. The mission untuk rescue gagal ya. Anjir. Gak apa-apa lah ya. Ada misi untuk nyelamatin Chao Xiu dulu ya. Yoi Ganning dulu harusnya. Ting tong. Aduh. Tentang gerakannya cepat sekali, cok. Difficultnya apa? Chaos, pak. Malah dua bersamaan itu combo yang menakutkan, cuy. Makanya gimana ya? Dua itu emang pasangan mematikan itu.
Chaos Jir. Jadi kalau orang dua kalau lebih gampang, Pak, kita bisa ganti apa? Bukan ganti sih, bagi objektif sih. Kudanya red hair ya. Kudaku ini kuda raja, semua ini udah pick. Tinggal nyari kudanya Lugu sama Cao Cao. Bang, cara unlock Cao Pi gimana? Waduh. Untuk PS2 kalian enggak perlu unlock Cao Pi ya, BTW. Karena langsung kebuka, Pak. Langsung hilang anjir. Iya, spesialnya dipakai tengah aja, Bang, jangan di awal coba. Siap. Kita langsung ke tengah aja ya. Cover tengah ya. Ini bos-bosnya gigi spal. Harusnya aku tinggal aja ya, biarin. Terus batu Cao Siu itu cuy. Oke, F. Masih malah turun musuh deh. Anjir, anjir. Ini aku tinggal aja ya. Aku langsung ke tempatnya Cao Siu ya. Aku dikejar dong. Kita langsung ke sini aja ya. Asli letnan gak penting. Ajiiir. Ayo tangga bunuh Luxun, Bang. Luxun menunggu semuanya ya. Ajiiir, ajiiir. Untung aja spesialnya belum dipakai. Sana juga berat ini, Pak. Benar-benar. Wah, kita dikendaliin dong. Bingung aku, gua anjir. Cuma diserang, Pak. Aduh, di belakang diserang juga coy. Gimana ini? Terus gimana ini, Pak? Kalian lah. Jang Liu kalah, anjir. Benar. Kotak-kotak segitiga coba nggak ada, Pak. Benar-benar satu-satu lah. Zhang Liu mati lawan Xiao Qiao. Malu anjir. Turan tadi ya. Shouhei ramo issou funrei shimashou.
Tim Aji semangat di situ. Lah mati anjir. Choren kalah karena sama bocil. Ada Lintong ternyata. Wow, tuh. Apaan tuh? What the freak is this? Oh my god. Ternyata kombonya cepet banget ini Xiao Xiao. Ayo. Mati juga kau. Lintong tuh. Lintong kemana Lintong? Lintong mati kah? Lintongnya gak ada kah? Yoi, Choren kalah sama kelas. Tapi kombonya emang tinggi sih. Oh, Choren langsung kesini ternyata. Lintong sebenarnya nggak keras ya. Cuma kombonya aja yang terlalu bersemangat ya. Anjir aku mental. Nah, habis pak. Habis pak. Dah bersih nih. Kita gagal beberapa sih, tapi it's okay lah ya. Ganing di mana itu Ganing? Oh Ganing di sana ya. Kalau di atas master musuh udah pakai senjata biru makanya cepet. Leh tempat. Misinya sebenarnya ada beberapa yang bisa kah? Lintong sama Ganing ya. Terus ini 10 menit. Bisa lah ya. Nah, Cao Xiu kena anjir. Tempatnya Ganing dulu ya. Bingung aku. Cao Xiu masih hidup kah? Atau kita killin dulu ya. Anjir, ternyata belum isi aku musuh. Aja dibakar-bakar aku pak. Nyebrang ke sana, kita ke tempatnya Ganing lah ya. Event ke sana pak. Tahun ini udah level max dong, udah. Tapi paling sering kupakai Leo. BTW salah satu yang paling sering kupakai, makanya cepet naik. Kilo siapa lagi itu? Yo mati malah. Telat aku. Ini dia Ganing. Untung tinggal dikit ya. Besar. Atasio Chitota. Anjir. Apa lah dia ada gentong lah? Gak ada coy.
Dia pakai musuh. Dia salto-salto aja. Oke, nice. Langsung kita ke tengah lagi. Main Samurai Warrior 4, Bang. Asima ditutup. Lamaan ya, kita naik kuda aja lah. Ini battle apa Bang tempatnya? Wah, aku nggak tahu. Cheating. Damage-nya nggak ada, Pak. Harusnya aku kendaliin tengah kalian, anjir, anjir. Toshi mati. Sulitnya, oh. Bingung aku. Sangat-sangat membingungkan. Oke, langsung full semua. Very very good. Kita diserang di sana. Oke. Kita tunggu. Kita defend yang sana dulu. Otomatis nah, Minasan. Itu yang maju siapa itu? Karakter yang serem enggak? Anjir Luxun, Cok. Anjir, anjir Luxun. Untung aja mati dia mundur, Pak. Untung mundur, anjir gitu. Yokata, untung nggak dikendaliin, cuy. Untung. Kita mundur dulu ya, cuy. Oh iya, bos. Tetemate. Oh iya, ada bos. Bentar, Choyu, jangan mati dulu, Choyu. Blank. Ya, masih full untung aja. Masih full, Pak. Kita sir. Nafas dulu, Pak. Lawan Lubu. Lubu terus. Aduh, pantatku sakit. Kalau dipukul lawan tangkis, Bang. Iya, parry ya. Aku belum biasa sih nge-parry-parry gitu. Soalnya kebiasaan mashing saya, Pak. Mashing kotak saya, Pak. Ini masih berapa menit? Ah, udah berakhir kah? Sial, gagal dong. 10 menit doang kan targetnya kan? Iya, coy, coy. Jalan. Itis what itis. Sebenarnya bisa itu, Pak. Tiga-tiganya menang. Ini tinggal kita ngekill yang sana-sana-sana selesai itu. Nah, ini menang kita, Pak. Lawan Ganing, Bang, udah mati Ganing. Ganing Lingtong itu harus di-kill secepatnya sih. Kalau nggak repot kalian. Yuk latihan yuk. Masih
Itu kan. Anjir enggak es dong. Oke, kita tinggal ngekill ini doang. Oh, masih ada ya. Ini musuhku tadi kah? Gak ada senjata ya. Oke. Oke, es krim mantap es cuy. Oke, kita tinggal dikit lagi selesai nih. Harus kita kalah beberapa kali tapi yang penting menang. Latihan pak, aku juga nggak biasa pakai teknik-teknik gitu pak. Dulu gue udah maksimal karakternya, aku udah pun udah dapet. Oke, dulu dulu mah dulu ini aku lagi namatin beberapa game yang dulu aku mainin juga. Kita bersihin ya, walaupun tadi sampai kita mati berkali-kali ya. Oke, mantap. Seimbang aja, musuh lawan musuh aja, hampir aja, musuh lawan musuh. Dah ini habis, kita tinggal lawan Sun Quan. Aduh, pokongku sakit. Hotel Gurun, face ujung bawah sudut kiri, ambil lah bang, ada misinya bang. Misinya udah gagal semua pak. Terlanjur gagal anjir, karena tadi panik kan musuhnya banyak, aku yang defend yang mana dulu, terlanjur semua gagal. Ya sudah lah, target itu lumayan kalian bisa dapat. Aduh tuh panas, panas target gimmick panahnya enggak karuan anjir. Mana Sun Quan? Ah, itu dia. Anjir. Ame pak, letnanya banyak. Dosa, tenang juga kita, sahabat senjata kita. Aduh, main samurai warrior bang, wah belum pernah aku main samurai warrior. Oh ya, yang nge-keep bisa nulis anu ya. Pakai text to speech ya, btw. Ada suara aja nanti. Kalian bisa nyoba. Ding 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 ding.
Lanjut, tinggal terakhir kan? Text to speech. Bang pakai gunning, siap, thanks. Boleh. Mode apa bang? Chaos. Bang download di gamenya di mana? Di cool room, cari aja cool ROM. COOL ROM, kalau enggak di CD Romance. Cool ROM. Ya tamatin dulu makanya. Nanti satu-satu semua aku tamatin chaos kok, santai aja. Walaupun sulit pasti. Pasti pakai mati-mati berkali-kali ya. Nah ini Shimaji mau berkhianat ini pasti. Lawan terakhir Shimaji bang. Kayaknya sih. Seingatku iya sih. Masa udah tamat? Belum untuk yang chaos ya. Ini 87 lumayan sih. Tapi aku cari 90 sih. 8. Udah please. No. Anjay Battle of Sitting yo eh. Sulit ini cuy. Oh ya ambil dari Sucang bang. Yo eh Sucang kan kalau enggak salah yang main harusnya si Mai versus Suke Liang. Terus di sini Liu Bei udah mati harusnya sih. Eh mati belum ya aslinya ya. Gimana ini Busong, Busong Flame. Face reveal bang. Ngapain? Gak usah di reveal udah tahu mukaku sih. Di profil ada, di YouTube ada. Oh iya aku belum ngecek YouTube dok. Kamu live di YouTube juga ya betul ya. Anjay keren. Chatnya YouTube gak aku baca anjir dari tadi. Lupa. Bang hero lebih dari level 5 apa ada? Gak ada cuy, maksimal 50. Ini Busang Plane terakhir ya? Busang terakhir gak ya? Bentar aku ngecek anu dulu cuy. Chat YouTube ya. Untuk linknya ada di bio ya btw. Kalau mau donate juga di situ juga sama. Link-link di situ semua. Ini senjata bang, senjata aku jelek sih. Yang penting ada flashnya sih. Lumayan. Ini dia ya. 93. Kalau kuda ini. Kok udah. Kuda kok weapon ini kuda ya ini kudanya Liu Bei punya kuda putih rata-rata ya ini aku nyari terus ya setiap off stream aku paling 2 jam nyari kuda ya ini kudanya semua kuda raja ya PT kalau dinaikin kadang-kadang gagal juga sih ini kondisinya kita harus ngalahin Liu Bei. Ini ceritanya harusnya Liu Bei udah mati di sini cuy. Selain Wei Yan, ini harus dikendalikan cepat, tidak boleh ada yang mati. Kulit juga cuy. Lubu mana? Lubu ada sih. Nanti habis ini. Udara sama biasa apa bang? Itu deskripsinya adalah Heavenly Consider the World. Kuda putih itu sih bang. Kuda putih. Aku lebih suka ini cuy. Bisa buat nabrak-nabrak. Gue ya nanti aja ya. Terakhir yang di tengah ya. Buat tempat ini ya. Agak jauh sih sebenarnya. Ini rame banget ini. Termasuk salah satu map yang paling sulit ini cuy. Kita nggak bisa muterin ternyata nggak kayak di Dynasty Warrior yang satunya cuy
Dan Kenji. Dinasti Warrior PS3, kamu kalau dari belakang nggak bisa defend musuh sih. Gelap banget, emang mapnya gelap. Wah, dapet weapon kita. Dapet senjata kita cuy. Anjay. Kita harus pakai musuh terus sih. Anjay, di buat pingpong aja. Ambil dulu lah. Di W6 ini kenapa suka slow-mo bang? Karena untuk PS2 ini salah satu game yang paling berat ya. BTW, untuk mesinnya sendiri nggak kuat. Itu wajar sih. Karena ini game aslinya dari PS3 kan. Dari grafik, dari 3D model dan lain sebagainya jauh dibandingin yang lain. Makanya untuk zaman sekarang pun masih bagus ini game lah. Aduh, apa yang kira apa? Walah, karena berat aku pikir rusak. Memang sulit, cuy. Ini nanti diapain ini, cuy? Wah, ini jahat ini. Tapi emang PS2 sendiri untuk game ini ya, itu banyak gamenya yang emang videonya itu jadi ireng atau ireng, jadi hitam doang sih. Tapi di Venom ini storynya yang ngawur ya bang, banyak what if sih, tapi bagus sih malahan menurutku. What if jika karakter ini masih hidup atau mati gitu. Karena sebenarnya karakter-karakter ini beberapa udah mati sih. Kayak contoh Liu Bei itu sebenarnya nggak ada di sini tuh. Liu Bei udah mati duluan. Asyik. Aduh, nyawaku habis, Pak. Nyawaku habis, Pak. Udah please ini, Pak. Nah, ini dia. Dibakar, coy. Bang, lu orang mana? Orang Solo. Ima desu. Gozume no butai de teki honjin o kyushu shimasu. Kulit bos. Kita dapat ingkong di sini. Waduh, dikendaliin, coy. Tempat kita, coy. Tiba-tiba rame, Pak. Wah, ini ulang sih harusnya sih. Sulit, Pak, ini. Anjir, dipantulin, Pak. Aduh. Pusing aku. Udah jalan, aku mati. Bentar. Satu lah ya. No, si Odut mati cuy. Ternyata spesial.
Yang penting menang dulu lah ya. Bang, kalau dapat lumpur namatin 3 raja. Udah dapet aku. Download yang versi Jepang solusinya. Oke. Kita ganti musuh lagi. Satu lah ya. Musuh kita gitu. Oke, nice. Terus kita apa lagi tuh? Wah, anggota kita mati semua, Pak. Sing. Bisa, Pak. Kerutunya bisa ngulti, jir. Semua bisa ngulti, Pak, di sini, Pak. Bang mau main hero apa aja biar dapat raja buat dapat lubu. Intinya 3 raja itu harus kamu mainin plus satu lagi adalah satu lagi Biochan ya. Anjir tadi hitam. Oho. 私が打ち取った。玉中よ。ワンピンやにや。さあ、ambil ingkung dulu ya. Makan. Terus ini guan ping ada ya, betul ya. Waduh, ding ai itu udah. Main aja dapat sendiri lubunya ntar. Intinya sih kamu kalau namatin semuanya pasti dapat lubu. Tapi intinya kamu namatin 3 raja ya kan plus Yao Chan itu pasti dapat kok. Mati kau. Anjir di totok. Anjir. Sang dikit aja aku ketenggol anjir. Guan Ping mati ya. Ini Guan Yu udah mati sih. Guan Yu, Liu Bei tinggal Zhuge Liang sih sebenarnya kalau di story asli ya. Target sulit cuy. Targetnya yang belum apa. Kan karena tim kita ada yang mati kan tadi. Kali ini doang sih ngalahin Wei Yan sama itu. Plateau bentar lagi sih. Bentar ya, kita ngakil Wei Yan dulu lah ya, nanti Wei Yan-nya kabur nanti. Kadang ngelindungi semua karakter sulit bos. Esther ini langsung full ya. Buat dapat karakter full target dapetin ya betul. Tapi nggak harus semua sih, ada beberapa target yang emang harus selesai. Anjir dibakar lagi pak. Loh Wei-nya jadi malah jadi anu cuy. Jadi temen pak. Lululululululu. Tiba-tiba jadi teman anjir. Dirayu-rayu sama si Mayi anjir.
Ya. Gimana sih? Ya udahlah. Oh, udah lupa juga story-nya sih. Ternyata Wei-Yan jadi teman anjir. Emang di cerita asli emang kayak gitu sih. Wei-Yan jadi pengkhianat. Si bukan cerita asli di. Aduh, ditabrak pak. Di ulti pak. Bang, lu main di PS2, kok nggak furik lah. Ini di komputer sih. Komputer kan bisa buat upgrade itu. Upgrade kualitas. Untuk 3D ya, untuk yang lain buruk. Ini masih buruk, tapi karena game-nya sendiri bagus, ya gini, Pak. Better. Berarti wajar lah, ya. Dalin bos. Yang di sini bos. Kamu mau pindah di sana bos. Yang di sebelah pak. Aku mau ke sebelah dulu. Targetnya kan di sana tuh. Iya, harusnya aku kill lewat atas ini. Masalahnya kita di pushback yang di sana itu kan terus dikendaliin kan yang itu. Musuhnya banyak banget boy. Demi apa masih ada yang main? Demi nostalgia ya. Nanti kasih tahu ya bang gimana cara buat dapet itu. Di YouTube gua ada sih. Ketika aku dapat lugu gimana? Cari aja. Aku kan live stream juga. Namatin dapetin lugu kan emang tujuanku pas pertama minggu lalu kan. Ya Yuying kita kill dulu lah. Jelasin apa bang? Kamu harus namatin raja intinya. Habis ini rajanya selesai pasti dapet. Intinya main aja dapet kau. Anjir dia lompat-lompat. Ah, dia jadi musuh lagi. Jadi lu musuh lagi, cuy. Gambling. Labil ternyata. Labil, Wei-Yan. Ini show buang kita kill dulu ya. Jadi musuh lagi aja. Wah nggak jelas Wei-Yan. Makanya banyak orang yang nggak terlalu suka Wei-Yan sih. Sebagai karakter ya. Oh, aku tahu dah lu banjir. Wei-Yan di mana Wei-Yan? Lah gagal pak. So Wei-Yan di mana tadi? Wei-Yan pindah situ. Waduh. Di mana sih? Alah, kita lihat dulu lah inilah. Yes. Dari sana ya. Wei-Yan jadi musuh kenapa bang? Wei-Yan-nya labil pak. Gen Z itu.
Gen Z labil. Anjir. Nah, aku fokus dulu. Anjir, bakar lagi, Pak. Oh, settingan iteration buat Redwing aku nggak punya. Kalau nge-lag berarti kemungkinan besar nggak anu ya, nggak cocok ya. Kalau dipaksa juga kasihan HP-nya, cuy. Nanti bateraimu hamil anjir. Guan Xing anaknya Guan Yu. Ini karakter ini dapat karakter ya di Dinasti Warrior selanjutnya. Aduh. Oke. Tinggal berapa musuh doang. Timaji Raja gak sih? Timaji Raja mati aku. Oh, Chao Zi. Bentar pak, tunggu pak. Oke, itu dikendaliin. Siap, habis ini. Semoga menang ya. Harusnya menang kok ini kok. Ah, tinggal balik sekali. No, si Maji mati. Oh, jangan-jangan itu Weiyan yang maju cuy. Lah Weiyan sampai sana dong. Oh, kita cover Weiyan dulu. Weiyannya berbahaya ternyata kalau diamin cuy. Otomatis ya. Waduh, mati semua pak. Boyan ngekill si Maji. Boyan ngamuk anjir. Boyan single battle langsung rata semua pak. Wah jauh banget lagi. Intinya kan untuk dapetin raja itu kalian harus namatin 3 musuh mode dari atau story mode dari kerajaan tersebut. 3 ya. Untuk dapet Liu Bei, Cao Cao sama Sun Jian. Setelah itu kalian namatin itu 3-3-nya itu. Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei. Nah, baru dapet. Jangan lupa Diao Chan ya. Nah ikut ya pak. Anjir. Moteru semete no chikara o sasoide kudasai. Isi bosku. Makita. Tekisho, watashi ga uchi totta. Nah, dari tadi kita kill biar nggak sulit-sulit ya. Kok cara pakai bahasa Jepang gimana bang? Kamu harus download game yang berbeda pak. Kalau abang aja nggak ngerti bang, gimana cuy? What the freak? Terus aku kudu piye? Anjir aku bisa mati lawan gini ya aku pak. Jelas banget loh. Yang penting itu main lah. Kamu main pasti pasti dapat. Dah itu intinya itu. Karena kamu harus namatin 14 musuh mode. Itu sama aja kamu main semuanya pak. Kalau di versi PC emang nggak bisa. PC sama PS3 nggak bisa ya, karena emang beda versi, itu eksklusif ya.
Dah kita tinggal kill dikit lagi selesai kita bos. Wah, Changhe dan lain sebagainya mati. Mati. Tempatnya Su masih belum diapa-apain, Pak. Tah, jelasin. Jelasin lagi kah? Oke, S. Kakumon sanikoku na mono nano desu. Nah, ini selesai nih. Tinggalin doang. Udah. Dan kita tinggal kill the king. Liu Bei. Jadi sebenarnya Liu Bei udah mati kan? Digantiin oleh Liu Shan. Lebih tepatnya bukan Liu Shan sih, lebih tepatnya Zhuge Liang ya, karena Liu Shan ada di ibu kotanya. Itu ganti game apa ya enaknya? Kita mau main dinasti Fajar atau Dragon Ball? Kita main Dragon Ball aja ya. Latihan buat Samok. Anjir, aku mau disodok. Wu kok jauh-jauh? Wu itu Sun Jian deh. Wei itu jauh-jauh. Gitu. Kebalik, Pak. Nah itu saya tiga kalian Wei dapat Liu Bei. Wei Su itu Liu Bei ya. Balik-balik iya sih, intinya sih itu 3-3 ya, cuma dikalahin 3-3-3 nanti dapat juga. Intinya main lah ya, kalau tanya doang ya nggak bakal selesai. Anjir disokok aku. Anjir anjir. Anjir anjir. Tinggal Sun, tinggal siapa namanya? Liu Bei doang ya. Susume Mina. Liu Bei doang ya. Coba naik kuda. Etnanya banyak kali lagi. Tapi kita bisa mati ini Pak karena UP ini di atas ini tuh. Ah ngeheal dulu lah nanti daripada mati. Takut aku. Pada mati anjir, ngulang lagi males. Sedikit pelajaran sejarah ya. Anjir mah mati aku. Wisu. Wisu. Otomate minasan, saya mau latih dulu. Angahi dulu pak. Kita mau mati anjir.
Bentar pak ya. Udah sini kuda, oke. Kita kembali ke pertarungan lagi ya. Perang satu doang Liu Bei ini. Ini siapa karakternya? Chao Pi. Ini Zhenji ya, istrinya Chao Pi. Ini turun. Nah, gitu dong. Yes, Sasuke ini namanya cuy. Topi anaknya Chao Chao, betul. Chao di dinasti Wario 5 namanya Kao Kao. Nama Kao Pi. Oh, kita pasti kok bisa ganti baju bang? Bisa karena kalau di level 25 kalian dapat baju baru. Ya ya ya. Bentak bentak bingung. Masalah di TikTok nggak bisa dibuat klip ya. Kalau klip, ku upload sekalian buat TikTok lah. Katanya 91 kurang ya. 90 boleh lah ya. 90 nggak penting. Kuda. Not good. Not good. Kita save dulu. Bedanya senjata biru sama merah hijau apa bang? Beda senjata biru merah hijau adalah biru lebih ke attack speed atau kecepatan dari serangan ya. Untuk senjata merah itu pasti damage-nya lebih besar, hijau itu untuk ngisi rainbow ya. Nah ini pengkhianatan dari Shimayi ya btw. Tapi yang menang sebenarnya si Shimayi sih. Ya Shimayi. Kalau sejarah aslinya terus keluar kingdom baru yaitu Jin. Tapi emang sebenarnya ya kalah sih. Pertama kalah. Ya kan kalah terus turut lagi ke Chao Pi, tapi terus anak-anaknya langsung bikin kerajaan baru. Makanya raja raja pertamanya adalah Sima Yi, walaupun Sima Yi saat itu sudah mati sih. Yes. Kudeta. Tapi cukup hebat loh Sima Yi ini, sabar banget loh. Dari awal-awal Chao-Chao masih hidup sampai anak-anaknya loh. Sima Yi berkhianat, aku tidak mengerti. Emang udah tahu sih Chao-Chao sebenarnya. Ini kerajaannya udah jadi Chao Wei ya. Ada empat. Enggak, Su itu nanti jadi Su Han kan. Yang mana setelah si Liu Bei mati, dilanjutin anaknya Liu Shan yang dulu pas masih kecil dibawa sama Zoyun buat lari-lari karena mau dipakai hostage atau buat Sandra si siapa namanya Sun Sang Siang kan gitu. Kerajaannya berarti saat itu Chao Wei itu dianggap Jin lah sebelum jadi Jin. Masalahnya Chao Wei itu akhirnya bubar jadi Jin akhirnya, dan Jin nanti bersatu sama Su. Tinggal terakhir tempatnya Sun Quan. Sun Quan udah nggak ada, anaknya jelek juga, anaknya sudah nggak bisa apa-apa, nggak sekuat nenek moyangnya kan. Liu Shan tapi pas jadi raja nggak bagus bang. Iya, Liu Shan itu sukanya main cewek kan. Aku baca-baca suka-suka hal-hal yang menyenangkan lah. Hadir bang, maaf tadi tanya tentang Lubu ya.
Karena buka lubu ya, tiap hampir tiap stream pasti ada yang tanya ya. Lubu. Cara dapat lubu intinya adalah kalian harus namatin Yao Chan, raja dari Shu yaitu adalah Liu Bei, raja dari Wu Sun Jian, dan juga raja dari Wei yaitu Cao Cao. Jadi kalian harus namatin 1, 2, 3, 4 karakter untuk dapat lubu. Tapi untuk masing-masing raja ini kalian tidak langsung dapat ya. Untuk dapat masing-masing raja kalian harus namatin 3 karakter dari masing-masing kerajaan itu. Contoh kalian namatin Guan Yu, Zhang Fei sama Zhuge Liang dapat Liu Bei. Kalau pingin Sun Jian namatin Ling Tong, Tai Si Chi, Zhou Yu dapat Sun Jian. Begitu pula dengan Cao Cao, Zhang Liao, Sima Yi, Yan Wei. Gitu. Berlaku di DW5 gak? DW5 gak tahu sih. Negara terkuat itu Wei sih menurut gue. Yoi. Wei itu bergabung sama Wu ketika ngalahin si Guan Yu sih. Sebenarnya Su itu kuat juga, tapi sayang sekali terlalu bergantung dengan Zhuge Liang sama Liu Bei. Kalau nggak ada dua itu udah bocor-bocor, Pak. Udah kan itu kan. Kita lanjut lagi. Untuk tadi udah tamat, Bang. Ini kurang satu lagi sih, Chopi. Kita lawan Sima Yi sih. Jadi jika kalian ingin dapat lubu, kita ulang lagi. Ya, aku kan pertama main targetku dapetin lubu kan. Kalian bisa lihat aku namatin berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 karakter untuk dapetin lubu cukup panjang kan. Aku saranin main easy aja ya biar cepet. Gitu, main di cheating, Bang. Cuman dulu sering dimainin di Indosiar gimana sih? Red Cliff itu ada videonya ya, ada filmnya ya, btw. Red Cliff itu chibi. Chibi ya. Ini kita langsung main. Pengkhianatan Sima Yi ya, akhirnya jadi Jin kan. Jadi ketika ada Jin itu masih ada tiga. Jadi Jin karena itu sebelumnya Cao Wei, Jin terus satu lagi Suhan sama satu lagi Wu kan. Nah terus Suhan kalah pastinya. Setelah Zhuge Liang mati kan, Zhuge Liang mati kan pasti kalah. Gak ada penerus Zhuge Liang yang strong setelah itu. Karena setelah Liu Bei mati kan pemimpinnya otomatis Liu Shan, tapi Liu Shan gak bisa apa-apa. Jadi anak buahnya Liu Bei lah yang jadi dalam tanda kutip Perdana Menteri ya, Zhuge Liang. Seru sih sebenarnya. Kayak zaman-zaman Jepang kan juga ada itu, Tokugawa, Nobunaga itu juga sama itu, tiga kerajaan juga itu sama. Rata-rata tiga ya. Sima Yi musuhnya ya. Ini juga sulit ini. Oke, kendaliin tengah. Oke, tidak boleh ada yang mati. Sucang ya. Urutan nontonnya tuh yang lengkap, aku nggak ngerti sih. Gak main urut sih, Bang. Aku udah main kemarin minggu. Tapi dari penonton kurang suka ya untuk main Orochi ya. Lebih suka ini ternyata orang-orang. Aku main game PS2 ya. Orochi 3 gak tahu. Orochi 2 sih. Beliin, Pak. Orochi 3, Pak. PS berapa? PS3 kan. Orochi 2 aja dulu tamat sih di PS. Ya Soyun sih, Soyun juga oke sih. Ganing, Bang, selanjutnya mungkin Ganing. Kita ngadaliin dalam dulu lah ya.
Ya, cowok-cowok memang mengizinkan untuk si Mayi. Iya sih, sambungan. Taunya malah orang-orang Basara sih. Mungkin kita main Basara juga boleh sih. Lah, kurang cepet. Jadi setelah Sunjian mati diterusin sama anaknya, Sun Quan. Lebih tepatnya Sun Ce ya. Karena Sun Ce itu saat menjabat jadi pemimpin itu umurnya masih 20-an tahun ya. 20 atau 25 gitu. Termasuk raja yang paling muda dan cukup hebat itu Sun Ce. Tapi sayang sekali umurnya pendek sekali, Pak. Baru bentar itu langsung mati, Pak. Sun Ce, Pak. Sun Ce. Ya betul, Sun Ce. Keren Sun Ce, jujur. Sun Ce anaknya Sun Jian, bos. Cao-cao anaknya banyak loh. Yang pakai cao-cao-cao itu nama marga. Terus setelah Sun Ce mati, itu digantiin Sun Quan yang mana not bad lah sebagai pemimpinnya. Tapi tidak secerdik orang tuanya sama kakaknya sih. Makanya setelah itu kacau. Banyak kesalahan-kesalahan yang diambil. Tapi itulah ya, namanya manusia pasti ya gitulah. Gak ada namanya kedamaian ya, Pak. Padahal tujuannya emang mulia semua sih, menyatukan dataran Cina untuk bersatu ya. Sun Ce mati kenapa ya? Aku kurang tahu sih. Lupa aku. Kalau pingin enak ngerti sejarah aslinya atau dari novel itu kalian nonton aja YouTube. YouTube ada itu. 2 jam atau 1 jam setengah aku nonton. Kayak dengerin podcast sambil ngerjain apa kayak gitu. Makanya aku nggak terlalu apal 100%. Cuma inti-intinya doang aku. Penyakit bang si Sun Ce. Oh. Tapi kan di game itu dramatisasi, Pak. Kalau di Dinasti Warrior 6 ini ada juga. Tapi kena panah dia. Kena panah beracun. Kayak bapaknya. Panah beracun anjir. Nah, poison. Satu lagi. Manahnya mana? Oh, ini dia. Jauhun pakai penutup kepala ada di dinasti yang awal-awal juga ada sih. Matanya dicongkel anjir. Kenapa panah? Serem banget aku nonton Dinasti Warrior 3 atau 2 gitu. Serem anjir. Targetnya apa itu? Oh, ini selesai, ini nggak boleh nggak boleh sampai jebol. Yo, iya emang gitu sih. Nak panah. Iya, kena panah terus dicongkel kalau kamu main di Dinasti Warrior awal-awal ya. Aku belum main sih. Aku nonton di YouTube gitu. Cerita masing-masing dibandingin gitu loh. Anjir. Nice. Nah, di sini ngendaliin biar dapat makanan tuh. Waga
Semoga ini bisa berhasil semua ya. Nanti dipandem batu aku cuy. Gak berani kalau batu cuy. Anjir ditusuk deh. Bentuk cukup bagus ya. Tapi ya begitulah ya. Namanya zaman perang. Oh, ada musuh. Di luar sana ada musuh cuy. Itu anak buahnya Su yang belum kutub ya. Ini ceritanya Tuhan udah bubar ini. Tuhan udah bubar itu Suhan. Yang nyatuin itu malah jin malah ya. Kalau anaknya si Mayi, Kima bersaudara, lihat aja di Wikipedia pak. Sedikit sedih sih tapi anjay musuhnya macau. Ini pelajarnya siapa aja sih? Gede banget mainnya, nggak turun dari kuda. Biar gampang pak. Bentar raja, raja. Musuhnya siapa aja itu yang su? Oh tiga doang ya, Wei Yan, Macau sama Yu Ying ya. No mati kah? Ya malah mati anjir. Gagal berarti ya misi kita yang paling sulit yaitu jangan sampai ada yang KO. Bersih. Kita dapetin senjata 100 gimana bang? Wah itu nge-cheat itu. Untung-untungan itu pak. Kalau dapat ya dapat, enggak ya enggak. Nge-cheat bisa. Ternyata nge-cheat sih, aku yakin itu nge-cheat sih. Aku nyari-nyari juga enggak dapat-dapat pak. Kecil itu pak. Wah dia lari anjir. Aduh luput aku. Ah untung aja gak mati. Anjir anjir. Dosa, untung aja cuy. Kena kebuk mati ya. Kita kill yang di sana. Aku pasti dapat delek 100. Sebenarnya paling tinggi paling 96 ya. Kalau Yun Shao itu kerajaan apa? Itu keluarganya Yun Shao itu. Sebutannya apa itu nggak tahu. Klan Yun Shao ya. Itu kerajaan yang dibantai oleh Cao Cao. Kasihan sih Yun Shao ceritanya cuy. Kalau kalian tahu itu pertarungan Guandu itu Yun Shao berhasil kabur tapi Yun Shao malah pergi ke hutan, dia mati kelaparan pak. 98 pernah aku sih dulu zaman masih apa namanya anjir ada yang mati lagi pak. It's okay lah ya. Bulan 8 pernah nice.
Anjir, anjir. Kita turun ketika ada musuh doang ya. Yes sir. Kalau keroyokan itu pusing ya pasti. Tinggal kill raja-raja yang tuang selesai kita pak. Two four sudah kah? Sudah rata. Untuk anunya udah semua sih. Musuh udah semua, tinggal namatin chaos. Untuk kuda pun juga ya, kuda raja udah, tapi kurang kuda tertentu. Sulit. Anjir dikit banget coy. Tuncang siang ya suatu hari nanti lah ya. Tuncang siang enak sebenarnya kalau bisa mainnya yuk. Kalau jaga jarak terus sih. Jangan deket-deket. Apalagi tuncang siang itu hero-nya damage tinggi ya. Akhirnya. Aduh, capek. Chaos level 50. Gue baru berani. Aku aja baru level 50 berani loh. Kalau enggak bisa tuh. Enggak kuat aku, cuy. Level 1 Chaos gitulah. Info dapat red herbal. Random itu. Kalian bisa dapat langsung sama enggak itu hampir sama ya, cuma kuda merah itu agak sulit didapetin daripada kuda coklat. Itu bener sih, kuda merah itu sulit didapet. Hoki-hokian bener. Kalau kalian main terus menerus ya pasti dapet sih. Aku aja kuda putih cepet banget. Ini kita kendaliin lagi lah ya, mengganggu nanti hujan. Hujan apa namanya? Hujan arrow itu agak WTF. Malesin. Oke, selesai. Tinggal berapa? 4 lagi ya. Ini letan buat apa anjir? Enggak ada rajanya loh. Nice, tinggal satu yang di luar, langsung lompat aja di sini. Kayak Zilong bang, bisa sih. Tapi aku ada hal yang tidak disuka dari kerajaannya Zilong. Ya. No, kepecet. Aku mau lepas, mau turun dulu, coy. Asyik kepecet. Mau turun dulu, baru musuh malah. Ya udah dari atas, udah aja pak. Walaupun ya kadang kita nggak mati-mati ya, lamaan ya. Buat kuda di sini. Zilong. Waduh. Apaan tuh? Fase ketiga, jir. Setelah Su sekarang Wu ya, karena Wu sendiri juga kerajaan yang sudah kacau-kacau semua sih. Itu kerajaan-kerajaan yang udah memble semua ya. Su sama Wu kan sudah bubar bisa dibilang.
ketika aduh kita kalah cuy. Ntar kita itu target yang sekiranya gampang itu ini ya. Ling Tong. Oh, ini ngebut ya speed run. Ini Yotai. Yotai itu enggak keras, Pak. Kita mati dulu ya. Kita mau nyari gentong dulu sih. Gak ada gentong mati ya gue. Cuma ngejar aku kah? Yes, kalau ngejar aku sama oke ya. Sun oke lah ya. Anjir, ada Ling Tong lagi. Resolmas nggak ada kah? Anjir, what the freak is this? Dia lompat-lompat mulu sih. Waduh, itu terlalu lincah aja, terlalu lincah coy. Terlalu lincah aja. Aja bakar-bakaran lagi. Iya manfaatin situasi emang manfaatin situasi emang lagi apa lagi perang sendiri kan itu semuanya manfaatin situasi coy. Chaos ya emang iya. Terakhir loh padahal lu cuy. Ini kalau tadi menang itu udah tinggal kill si Maji pak. Luxon emang menakutkan ya, apalagi strategi bakar-bakarannya itu terkenal hingga di game ini cuy. Bukannya bakar-bakaran dua orang emang. Yep, Chaos Mode. Luxon plus Zuran, Zuran itu apa itu? Yang speednya full itu nggak ada kah? Nggak ada sih. Inilah ya. Damage ketika ditabrak musuh. Ini nabrak enggak ada apa-apa. Enak ini sih. Bone King sih. Tuh. Sulit ini sih. Oh, Duran yang jalani bakar-bakarnya tuh di healing lah. Aku battle-nya enggak terlalu hafal sih map-nya sih. Aduh, jauhnya. Jauhnya. Gedein kuda mending isi aja cuy. Ngapain main Chaos capek bos. Yang penting bawa horsemanship ya. Healing itu yang bakar-bakaran juga kan. Yang itu Liu Bei ngamuk gara-gara si siapa namanya Guan Yu mati kan, dan itu kasihan banget sih sebenarnya. Itu kan kalah kan sebenarnya di sejarah, si Liu Bei kalah kan, terus Liu Bei lari, Pang Tong ikut mati kalau nggak salah, terus Liu Bei akhirnya juga mati kan. Akhirnya, dan di saat itu Zhang Fei udah mati sebenarnya. Iya, Guan Yu mati. Namo.
Kayak Lupu bang. Waduh, Lupu udah tamat duluan itu Lupu. Wah, telat. Ini gak ada pantong deh. Dianunya ada cuy. Wibu. Ini kan bukan Wibu cuy. Ini Chinese cuy. Cina cuy. Itu bocah mana itu? Bocah muntot dah. Bocah muntot. Bocah muntot. Padahal di Muntun sendiri itu ada yang namanya Zilong. Padahal Zilong itu Zoyun. Dan sebenarnya nggak apa-apa ya. Daripada ngapa-ngapain nggak jelas, mending kita jadi ahli sejarah anjir. Anda Indonesia bikin game kayak ginian ya Pak? Kamu mau bikin game kayak ginian lah. Tapi pakai tokoh-tokoh Indonesia yang di teleport gitu, yang kekuatan khusus. Rakyat Soekarno, nanti ada Ken Arok, Majapahit, nanti kudanya pakai gajah, kalau gajah mada kan mantap. Kayak macan ya, walaupun macan di Indonesia kecil-kecil tuh. Gabungan dari semua sejarah, masalahnya Indonesia itu untuk sejarah nggak terlalu tertulis rapi cuy, karena memang nggak ada budaya menulis di Indonesia zaman dulu. PS2 atau PC? PS2 cuy, best version ya. Versi terbaik kan PS2. Ini jenderal-jenderal pakai senjata apa gitu kan keren. Lagi pakai Lubu tombak bang. Di sini Lubu nggak pakai tombak sih. Jangan gitu, yang masih hidup janganlah, nantilah, nanti DLC lah, nanti minta izin dulu lah. Ini sebenarnya aslinya Shopee mati kan, nggak tahu sih. Shopee mati umurnya 40 tahun pak, kalau nggak salah. Aku nggak merhatiin era Jin sih aku. Era Cina aku gak terlalu merhatiin sejarahnya sih. Nah, ini gentong. Nah ini nanti ada musuh juga kan. Yoi Lubu Shuriken ya. Sebenarnya itu tombak 2 sih. Double spear atau double apa gitu. Tapi digabung satu tangan kayak Shuriken sih. Oke, kartu mati ya. Bentar. Kudaku mana, Pak? Spesialnya topi mantap sih. Mantap sih sebenarnya sih. Oh
bukan jual pulau, emang gimana caranya, emang bukan gitu sih. Jadi jangan berstatement sebelum lihat apa ya faktanya ya. Katanya banyak hoax di online ya pak. Aku aja kalau itu nanti jariahnya jelek ya. Di hoax itu kan jariahnya jelek, apalagi di share. Anjir sulitnya. Nggak ada ngehil lagi. Bang, jangan politik ya BTW. Politik aku banned permanen loh pak. Aku mah nggak peduli ya. Musuh kasih. Totsugaki. Susume. Musuhnya banyaknya banget, cok. Aku bingung, cok, mau ngapain. Oh, ini ada kentong. Bocah-bocah asal tahu tentang politik ya. Bentar, aku mezawari deh contohnya. Mezawari, contoh mezawari. Mataku sakit lihat komen nggak gitu, cok. Mezawari deh ini. Anjir, dia cek dong. Walaupun followernya banyak ya. Waduh, sana dikendaliin musuh juga coy. Ah, untung aja Ed. Yosa. Oke, bagus sekali. Nanti Luxun juga ada musuh di sana. Tapi nanti dulu kita ke sana dulu lah. Satu-satu, Pak. Kita di kuning, coy. No. Oh, ini dikunci, Pak. Yan Wei gak jelas anjir. Eh Yan Wei. Wei Yan. Ini temboknya keras amat. No. Banyak kali musuhnya pak. Aku harus mundur ini. Asyik. Oh my god. Nanti kan ada bantuan, tapi harus didiemin jebol, Pak. Jebol ini nanti. Oke, Suying dulu. Aku fokus target terakhir sih. Di sini ada target kan. Ini dah nggak tinggal satu target ini jangan sampai dikendaliin. Tadi diamin tetap kalah karena speedrun musuhnya cuy. Biarinlah dalam sana biar perang nggak apa-apa lah karena musuhan semua pak. Ini. Gitu.
が断りを敷く価値も合理性もない。示された時代で、この際を生かすのに。Ingin main lagi, tinggal main lagi lah. Main chaos saja seru, Pak. Dotai. Lingtong. Ini Lingtong dulu lah. Lingtong itu termasuk empuk. Ambil ngisi musuh ya, betul. Nice. Hampir dibakar aku lagi, kena. Kena bakaran mati aku tuh. Yo, dah beruntung sekali, coy. Wah, musiknya berubah kan. Bentar-bentar aku ngeheal dulu, Pak. Oke, kasih hal di kota. Apa lagi nih? Fokus. Anjir, macau. Kita di luar aja, Pak. Jangan sampai jebol. No. Apa itu? Pak Jeder. Di dalam kah? Lupa tanjir. Macau kita kira dulu. Wah, ini isinya keruwetan yang hakiki ini. Bentar, sih. Hujan apa itu? Gabut. Pusing aku mau ngapain, musuhnya banyak kali, cuk. Macau mati ya. Timasi. Timayu. Timasimaan. Timazol. Wah, mau mati aku, cuy. Kalah, cuy. Berat. Tetap berat. Oke, tapi tetap berat. Berat, Pak. Gagal target, Pak. Emang iya, Pak. Kita di keroyok banyak orang. Kita harus mundur gara-gara diserang. Timaji juga di situ maju ya tuh. Tapi bisa lah ya. Itu it's okay. This. Ini si Maji di depan malah tuh. Lah.
Kimaji nyerang anjir, malah Kimaji kita kill menang anjir. Anda malah mati, wah. Tidak, aku mana? Musuh, bukan kudaku sih. Oke. Oke, F. Maju mana? Ini salah kuda, bener salah kuda sih, tapi kan terpental. Capek aku, kurang satu. Kita langsung kill, langsung kill. Di maju aja, pas lawan. Pada saat kelawan banyak banget cuy, capek aku. Anjir, anjir. Padahal aku di atas kuda, terus nyawa aku masih 25% atau 10% ya. Kih, ngapain aku gak tahu anjir. Benar-benar chaos. Apalagi kalian main timnya Liu Bei ya. Timnya Liu Bei, wah pusing. Ya semua kayak kayak lubu semua sih. Ya gitu sih. Menang lah ini ya. RNG-nya kurang gigi, Pak. Sudah 2 jam lah. Last lah ya, last attempt lah ya. Percobaan terakhir, Pak. Aduh. Ya harus main berdua itu. Berdua mah kalau bisa main berdua aja sih. Tinggal mana bang? Solo. Jawa Tengah aku cuy. Ini kill dulu lah ya. Ini mengganggu masalahnya dari tadi. Cukup mengganggu kehidupan kita tadi. Watashi ga uchitotta. Aku lalu lewat sini juga boleh sih. Ini lewat sini aja ya. Tetap sana. Iya. Anjir. Dari dalam pak, tembus. Last attempt lah ya. Aku juga udah capek. Ras banget lagi kerucuk-kerucuknya sih. Kerucuk-kerucuk macam apa ini? Terus kita ngendaliin itu tadi, what post. Kita bedain dikit lah. Tentang spesial ada dua sini. Ya siap. Biar tempat nge-heal juga kan nanti kan.
Aduh, punggungku sakit. Ada senderan aku. 8. Tinggal 6. Tinggal 3. Nah, ini dia. 1. Tunggul. Kita balik ke sana. Kalau perlu nanti buat pos yang di bawah itu perlu di intercept sih. Nanti kan keluar Yuying sama si siapa namanya, Macau kan. Habis ini. Oh, di luar live main DW6. Maksudnya besok mau ganti game sih aku, capek main apa ya, main Tekken aja ya. Yo, itu Yan, Yan Wei, Wei Yan sama di Nah, ini dia. Dia keras banget anjir. Aku mati. 1 ya, mati ya. Ini kita ambil item biar keras. Bawah sini. Menang ini, yakin. Yoi, ini skenario nya the best ini, jadi bilang ada item kita keluar. Terus itu ting balik. Ini ada gentong ya, semoga yang bawah nggak nyerang dulu itu. Kita bawa keluar ya. Yuying ya. Anjir, apa itu? Yuying. Mati kau. Semacan coy. Untung gak dibantu. Oh, bahasa Jepang bang, berarti Jepang pak. Kamu bahasa Jepang ini bukan bahasa Cina. No, mati. Wah, untung aja. Mati ya. Yang Wei doang ya. Ayo,
Mau ngapain ini? Mundur. Sumi. Oh, bau-baunya hujan ini. Aku mencium bau-bau hujan ini. Ini versi Jepang ya. Untuk lag suaranya lah ya, at least. Ya beda main di komputer pak. Itu gak bisa. Nah, aku fokus ya. Wah, sih. Anjir. Dikejar-kejar, Pak. Kejar-kejar anjir, untung aja tidak segitiga lu. Ngeheal dulu ya pak. Ntar aku mau ngeheal dulu. Sambil ngisi. Luxun di sebelahku coy. What the freak dude. Ingat anjir. What the freak is this? Oh my god, larinya kayak singkat. What the heck? Matanya. Anjir. Aduh. Ini kuda aku. Udah sini sudah. Oh, pandu. Ini buruk kan. Kuda aku enggak. Hei kuda, di mana kau? Kuda aku nyangkut ya. Nah, ini dia. Joro kah? Baik. Anjir pakai keras-kerasan gak gitu cuk. Yang penting Bu sama Anu udah mati, tinggal ngekill gengnya si Mayu ya. Wah, udah bersih. Let's go, baby. Ayo, baby.
Mari kita cium lagi, Pak. Ini kalau mati ya menang aku sih. Serem sih. Cuma dipen terus sih. Masih serem-serem banget cok anak-anaknya cok. Kita jauhin dulu lah. Oh, kita harus nge-heal ini. Ah, harus nge-heal mau gak mau. Gue kejar sama itu. Kita kill langsung si Maji ya. Tapi ya mati enggak ya? Semoga enggak mati ya. Nah, si Maji di mana, Pak? Oh, di luar. Ayo please mati. Let's go baby. Walaupun kita main yang agak curang ya. Aduh fantatku. Di one hit. Ya one hit sih emang meledak coy. Capek gak bang? Capek lah anjir. 2 stream aku untuk Topi sama Lubu cuy. 95. Oke, kami nggak ada flash ya. Wah, ini ada flashnya tapi 8 not good. Not good. Ada flashnya boleh ini. Ada flashnya yang penting. Bukan ternyata, kukira kudanya Lubu coy. Consider the world, tapi bawahnya bukan anjir. Merah padahal lo. Damn it. Bukan kuda Lubu ini, kurang dikit ya. Yalan. Dan tamatlah sudah untuk Chopi. Selanjutnya besok mungkin ganti game aku. Terus nanti lanjut lagi. Gak ada heavenly-nya ya, yoi. Andai saja ada heavenly-nya ya. Strong. Emang si Maji itu emang hebat sih, bisa dibilang anak buah yang hebat sih. Chūtatsu. Itta hazu da. Chichi ga shimeshita jidai. Soshite watashi ga mezasu jidai ni wa. Dan bisa dibilang Chopi itu umurnya pendek ya. Mungkin matinya di sini enggak tahu juga ya. Aku belum baca secara detail ya. Karena umur 40 tahun udah mati cuy Chopi cuy. Anak dan orang tua juga sama-sama bodohnya ya. Selesai sudah, let's go. Kita mau ngapain ini? Farming kuda sekali lah ya. Bagi yang nggak tahu cara farming kuda itu biasanya aku guandu. Kita di Chaos of Force main easy. Kalau bisa kamu main dua stick. Pakailah karakter seperti Liu Bei dan satunya adalah karakter lain ya, mungkin Xiao Qiao ataupun yang lain. Apa kayak Shenji aja lah. Itu.
Terus kita pakai kuda khusus yang bisa ngasih tambahan satchel ya. Fan weapon, fan satchel ini juga sama sih sebenarnya. Kalau bisa double kuda putih kalau bisa. Untuk naikin persentase dapat kuda bagus ya. Tujuannya apa itu bang? Buat dapetin kuda lugu atau kuda raja lah. Main dua kan otomatis kalian dapat kuda yang lebih banyak. Gitu. Dan ini rutenya seperti ini ya btw. Untuk cari kuda ya. Siapa tahu pas live stream kita dapat kuda kayak kemarin kan. Kita dapat kuda raja. Terus kita push. Apa ini chaos lagi lah? Udah selesai aku chaos cuy. Capek. Jadi kuda raja itu adalah heavenly consider the world. Dah itu. Nanti kita lihat apakah dapat kuda. Ini kalian bisa kill musuh yang ada di jalan ya. Yang anda lewati aja. Siapa tahu ada tambahan kuda. Oke. Map mana bang? Guandu. Guandu yang gengnya Cao Cao ya. Jika lawan Yuan Cao. Ini lah ya. Bukan. Dan kita kill Yuan Cao. Tadi boxnya udah aku ambil belum cuy? Boxnya kuda udah aku dapetin belum tadi? Lupa aku. Saking seringnya main ya. Lupa aku. Anjir gak mati-mati pak. Oke. Udah. Saking aku autopilot ya. Ngantuk-ngantuk aja aku farming kuda tuh. Cari kuda raja tuh. Ya, kita lihat. Nih. Senjatanya jelek sih. Mina no okage da na. Ini kuda raja ya btw. Heavenly consider ya btw. Nah ini dia heavenly consider the world and he has heavenly physique ya. Penting sih. Kita lihat. Bukan kuda raja btw. Yang raja itu kayak gini. Plus minus sama semua ya. Deskripsinya ya. His eyes consider the world and he has heavenly physique ya. Saya punya semuanya. Ini jelek. Jelek. Jelek ya. Itu terus. Sampai kalian nemu. Nemu kuda raja ya. Jadi itu ya. Kiranya besok main apa pak? Kira-kira pak? Besok kayaknya pagi bisa aku live ya. Karena hari Jumat ya. Jumat. Mas Sabtu Minggu bisa aku live pagi harus. Kalau enggak ya sore lagi sih. Habis maghrib. Gitu. Capek aku anjir. Untuk musuh mungkin main yang lain ya. Kudanya merah bang. Kuda merah itu kudanya lu. Lubu ya, aku nggak punya kuda merah coy. Kalau dapet, cara dapetin Cauren gimana bang? Cauren itu ada free water di sini. Intinya kamu namatin lubu dulu ya. Kalau kalian udah dapet lubu seharusnya bisa, lebih tepatnya di Van Castle kalau nggak salah. Kamu pilih gengnya lubu, main easy juga boleh. Xiaokiao boleh lah. Xiaokiao tuh senjatanya jelek ya, walaupun level 50 ya btw. Udah farming level banyak banget cuy, pusing aku. Off stream farming level berat. Jangan lupa lubu ya btw, Van Castle lubu.
main isi aja. Karakter terserah lah ya. Doyun. Terus dapat Chouren di sini. Chouren itu kalian harus nyelesain target kedua untuk dapat Chouren. Main Primodo juga apa? Kemarin aku dapetin Chouren pakai ini. Mungkin ku upload juga boleh sih. Ya tetap ku upload sih, tapi mungkin ku cut-cut biar tahu. Nih, target kedua doang cukup. Take semua base termasuk yang di luar, di dalam. Itu semua kalau bisa biru semua ketika kalian menang ya. Nanti kalau udah biru semua selesai. Yes, itu doang. Target kedua doang. Itu Chouren ya. Serius ini. Aku Chouren udah dapet kayak. Udah farming level juga ya. Aku farming level yang penting sambil nyari kuda kan gak kerasa cuy. Itu apalagi yang ditanyakan. Next musuh apa ya kira-kira ya, musuh mode yang sekiranya perlu kita selesaikan dengan chaos selanjutnya. Aku lebih suka ke W sih, karena nggak ada misi yang sulit. Yang sulit yang main di apa namanya, bakar-bakaran itu sih. Target kedua mode Lubu pakai Primode Fun Castle ya, bener. Hero-nya bebas bang, hero-nya bebas kalau udah kebuka ya. Ganing, Lubu. Lubu udah selesai aku, Lubu cuy. Yang pertama malah Lubu, karena emang Lubu malah chaos pertama yang gue selesaikan, karena emang statnya 1000 semua ya. Yuying ya. Bisa request di Saweria. Ganing bang, Ganing juga boleh, Ganing bisa. Ini semua aku jadiin chaos semua kalau bisa sih. Ya, kalau bisa. Kalau sudah semua chaos kan tamat dianggapnya tuh. Zhanghe, Guan Yu bang, Ganing. Itu susah dapetin Chouren. Yoi, karena dulu kan ya nggak ngerti bahasa Inggris pak. Tinggal di Google aja sih. Ganing ya. Tapi besok aku ganti game dulu, mungkin main Naruto atau main game lain atau Dragon Ball ya. Ganing. Lingtong bang. Kok ganti Lingtong, katanya Ganing. Guan Yu. Ganing udah, Ganing aja ya. Ganing air. Oke, Angela bang, Angela gak ada. Oke, Ganing ya, next stream Ganing ya. Bukan hari ini pak, hari ini capek ya. Main Tsubasa besok. Besok main Tsubasa boleh sih. Tsubasa PS2 aku juga namatin dulu sih. Seru juga sih. Ah, Tsubasa Chaos ini gak ada Chaos sih. Gas Ganing, besok pak aku udah capek cuy. Satu stream satu karakter. Satu stream satu karakter ya, habis nyelesain copy kepala aku pusing ya. Ganing bang, ya next ya. Jadi Ganing ini ya, kita tumpuk ya dengan Ganing ya. Aku leveling dulu beberapa karakter yang belum selesai ya. Yao Chan dan lain sebagainya itu leveling dulu lah. Ya si Chouren bang, Chouren ku udah level berapa? Level 50 mungkin. Udah selesai semua rata-rata, tadi kurang beberapa yang belum. Ini Chouren. Yes sir. Sekarang belum ada bang, udah ada pak. Chouren kayak robot aja. Belum pernah aku pakai ya btw. Ini cuma leveling doang. Aku taruh di player 2 sambil nyari kuda cuy. Yang belum apa ya kemarin ya?
Kayak mencuri dekat kecil bang. Udah rajanya udah hampir semua kecuali Cao Cao sama Lubu kurang dua. Nanti off stream lah aku nyari sambil ngerjain yang lain. Nanti kalau bisa aku cari Pangdi di sini nggak ada pak. Kalau bisa aku cari sambil record lah. Siapa tahu kepake kan. Siapa tahu dapet kan. Ini udah raja semua loh. Level 1 kembar ini. Dapat kembar-kembar mulu cuy. Putih punya satu lagi. Ini punya coklat satu lagi. Tapi ini api ya. Warrior pasti kapan kak? Mungkin besok minggu atau kapan lanjut lagi. Besok aku ganti game cuy, capek. Muak aku lihat chaos pusing. Lagunya bagus ini, menenangkan buat tidur enak ini. Ngantuk aku. Ngantuk. Capek banget anjir, farming kuda cocok skill apa? Lady Luck atau Horse Massive? Nyari farming kuda itu pastinya adalah Lady Luck ya. Jangan horsemanship, horsemanship buat leveling level 1 kayak gini cuy. Ini kamu harus pakai horsemanship pasti ya, level 50 kalau bisa. Kalau Lady Luck itu buat farming senjata sama kuda ya. Itu untung-untungan sih dapat. Tapi rata-rata 50 kali nyoba harusnya dapat satu consider the world and heavenly physique. Itu persentasenya cukup tinggi ya. Silahkan di farming. Yang penting kalian main 2 player biar tambah cepat lagi. Persentase 50% 50%. 1 per 50 itu dari 50 kali coba dapat satu kuda raja itu not bad sih. Kira-kira 1 menit itu kalian bisa nyelesain Guandu kan. Berarti plus main ya 1 jam dapat satu kuda kan. Lumayan. Tapi kadang juga dapat juga sih. 2 jam lah minimal dapat satu lah. Ini rata-rata 2 jaman aku farming. Sayang sekali nggak ada kuda merah sama hitam ya. Kurang itu doang cuy. Kurang itu. Kita dapat red hair gimana bang? Random sih. Aku belum punya pak. Dapatnya yang lain pak ini. Putih malah lebih gampang loh. Kedua aku putih. Tapi di update belum tentu jadi kuda raja ya. Punya aku aja ini, aku upgrade nggak berubah jadi raja coy. Ini buat contoh aja ya. Punya dua sebenarnya yang nggak jadi raja ya. Satunya putih tapi aku dapat putih lagi kutumpuk. Bang join boleh? Emang bisa? Bisa main dua orang. Kalau bisa GG lah. Enak lah main berdua lah. Cepet tamat. Di level berapa bang yang cocok buat pakai Lady Luck? Kalau bisa 50 ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini dulu aku pertama-pertama dapat kuda Liu Bei ini, udah aku hapus sih. Yang ini kayak gini, itu aku levelnya Liu Bei 50, player 2 nya baru level 20-an. Dulu kuda aku sparking pinik. Kudanya random ya, namanya bisa macam-macam. Bisa jadi raja, yang penting yang itu deskripsinya itu. His eyes consider the world and he has heavenly physique ya. Ini bisa jadi kuda raja semua ini. Rata-rata sama ini. Dapat aku kurang punyanya Cao Cao sama Lubu doang. GG sih kalau dapat kuda Lubu sama Cao Cao. Belum punya, Pak. Rata-rata udah kuda raja semua. Kalian bisa bandingin aku left team pertama nggak punya apa-apa ya, Pak. Tapi sekarang kudanya banyak. Sampai dapat lagi ku hapus semua ya. Iya sama sih caranya sama semua anjir. Kamu tinggal yang penting ngulang terus sampai gila lah. Kalau di HP kan juga nggak terasa deh. Yang penting kamu enjoy aja, santai. Main easy. Pilih yang ada skill khususnya. Dua player kalau bisa. Sama yang ada Lady Luck-nya kan. Lady Luck. Leh. Pecet. Analogku ngebug, jir.
Ini terakhir ya. Siapa tahu dapat kuda kan Gigi. Siapa tahu dapat kuda raja kan mantap. Oke, Xiao Qiao ya. Kudanya ini nanti aku upgrade yang putih ya biar dapat bagus. Karena kuda putih itu punya kemungkinan untuk dapat senjata sama kuda lebih bagus lagi. Lebih gampang lagi. Ini kan aku punya kuda putih. Nanti aku upgrade off stream. Aku udah bikin petunjuknya sih, tutorialnya di YouTube untuk cara upgrade kuda biar jadi ya. Terakhir, last. Seperti biasa kita sambil nyari kuda di sini. Ini Guandu aja ya, main easy, main cepet aja cuy. Cuma kalian bawa doang kayak gini. Kalau kalian punya stick satu, satunya dibind di komputer, cukup lah ya. Bang, lu download di mana? Gue download di internet, lebih tepatnya Cool Room dan CD Romance ya, untuk ROM-nya ya. Tutorial banyak di YouTube tuh. Bang, udah gua aja coba yang pakai horsemanship atau yang bagus. Horsemanship itu kalian baca sendiri aja lah di sini ya, kita bacalah ya. Yang nyuruh ngomong horsemanship tolong suruh belajar bahasa Inggris ya. Ini baca Lady Luck atau keberuntungan seorang perempuan ya. Improve your chance to acquire good weapon and horse, meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan senjata yang bagus dan kuda yang bagus. Kalau horseman sih beda, kemampuan untuk leveling kuda biar menjadi full potensial atau maksimum potensial gitu. Jadi kalian kalau punya kuda khusus, kalau nggak pakai horsemanship jadinya nggak jadi coy, rugi kau. Nah ini kuda, jangan lupa kalian kill ya yang kalian lewati-lewati ini, siapa tahu dapat kuda tambahan. Bukan, oke. Biasanya drop dari officer satu doang itu pak. Jangan horsemanship kalian farming. Kalau leveling boleh lah, leveling oke, bener. Masalahnya ada kuda yang kuda raja yang kalian update pun jadinya juga bukan raja sih, startnya terlalu kecil kayak yang kuliatin tadi kan. Anjir lu semua pak, you want show ya Rome. Bang, numpang tanya di Wena memangnya musuhnya dikit ya? Lumayan sih. Kalau yang PS2 banyak, pak. Kalau PS3 sama PC dikit. Kalau PS2 banyak cuy. PS2 banyak. Nanti kita lihat lah musuhnya berapa cuy. Belum kita end. Ambil lihat kuda yang didapat, siapa tahu kuda lubu didapatkan saat kelasan, mantap ya. Kalian jadi sakti. Bang, coba farming kuda level versi lu bang. Ini aku farming kuda cuy, cari kuda aku cuy. Nanti yang kemarin bukti aku farming live stream dapat, aku upload lah. Nanti aku cari dulu. Kan versiku emang versinya gitu paling bener cuy. Walaupun bisa dibilang random ya dropnya ya. Ini apa ini? His eyes consider distance select. Oh, item ya. His eyes consider the world, tapi superior. Terbuat dari level 1. Maksudnya? Bukan farming, leveling itu. Ini kuda item tapi bukan raja ya. Karena yang terakhirnya superior bukan heavenly ya. Kalian bandingin beda ya. Tuh ada yang berubah itu. Sayang sekali item padahal kuda cowok-cowok ini. Oh ini heavenly tapi in the world
in clarity ya. Rutan derapan. Superior pak, bukan Heavenly pak. Ini Heavenly. Kalau dibalik, oke lah. Tapi putih ya. World in ini startnya bagus sih harusnya. Paling bagus 3 lah. Jelek. Not good, gagal ya. Kalian coba lagi. Tai kudaki nggak bang? Iya sih. Gitu. Kalau leveling kalian tinggal pakai ini aja. Nih kalau musuh mode di Dinasti Warrior 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 ya. Untuk Dinasti Warrior 6 ada 23 musuh mode ya. Banyak cuy benar ya musuh mode 23. Coba naikin level kuda. Oke terakhir ya. Seperti biasa pakai Guandu, Gacha Forces, easy. Kita main satu orang aja lah biar nggak repot. Yang penting harus expensive. Kalian bisa pakai Guandu, pakai Macau, pakai Lugu, pakai Zhang Liao boleh, atau pakai Sun Quan. Silahkan. Yang penting yang punya horseman ya. Maksudnya karakternya yang bisa dipakai ya itu, cuma itu doang yang bisa musuh. Coba pakai Zhang Liao lah. Kuda. Sebenarnya aku bikinin sih kontennya sih udah sih. Udah ada sih kontennya sebenarnya. Di level 1 yang ingin ku naikin sih yang putih ya. Ini buat leveling kuda, bukan farming ya. Farming beda. Farming itu grinding atau bertani. Yang bisa dipakai musuh cuma itu doang. 2-3 doang. Untuk musuh mode ya. Sama aja pak. Karena yang tadi aku pakai kan save-save-nya. Berarti kan artinya udah aku tamatin. Sambil nyari kuda gak apa-apa kamu. Ini kudanya lambat. Masih level 1 pak. Ada pak. Kalau punyanya Lubu boleh. Punyanya Guan Yu boleh. Terserah. Kalau mau leveling ya. Jangan lupa kalian kill kuda diate. Jangan lupa kill musuh sebanyak 50 di atas kuda ya, kalau bisa. Harus bisa sih. Minimal 50. Harus kill musuh 50 di atas kuda buat leveling ya. Gitu. Kalau kalian nggak kill 50, level kudamu nggak naik-naik cuy. Jadi kalian harus kill 50 karakter di atas kuda kalau kalian pingin kudanya bagus. Gitu cuy. Termasuk GG nih Zhang Liao. Yoi. Ini salah satu karakter yang bisa digunakan untuk naikin level kuda ya. Silahkan kill sebanyak 50 di atas kuda biar kuda kita levelnya makin tinggi. Ini 23, 230. Oke kita leveling di atas kuda ya. Enggak, semua horseman sih pak. Yang penting kalian kalau leveling kuda atau naikin level kuda, kalian harus pakai horsepensif terus. Jadi kalian jangan pakai di musuh mode pak. Free mode aja leveling, cepet 5 kali main doang kok. Terus habis itu kalian kill bossnya. Kan udah 60 ini. Minimal 50. Ya, ini nanti levelnya naik. Terus kalian nyoba lagi
5 kali 5 atau 4 gitu. Habis ini kan level 2 kan. Cuma kuda, gak usah kuda raja juga sama sih. Kalau bukan kuda raja nanti statnya makin tinggi. Yang penting gak harus pensif. Yes sir. Aduh capek aku. Nah ini levelnya naik ya. Udah kita naik ini. Yes level 2. Habis ini kalau kalian naik level ke level 3, kalian dapat elemen, dapat skill 1. Kok bisa bahasa Jepang bang? Karena gamenya versi Jepang. Dulu yang versi Jepang aja kalau mau. Ini heavenly lagi ya btw. Jadi main easy pun bisa dapat kuda raja cuy. Ini heavenly lagi. Lumayan. Pokoknya kalau kudanya masih level nabrak officer ngangkat dia. Yoi. Jangan lupa di save. Kalian naikin lagi. Yang penting ada offensif ya. Itu terus main 5 kali yo. Habis itu main pakai Guan Yu boleh. Guan Yu juga ada offensif ya. Nih offensif ini loh kalau pingin kalian tahu. Skill offensif itu kayak gini. Nah ini dia. Meningkatkan kemampuan kudamu secara maksimal. Berarti bisa gak bang dapat red hat? Bisa lah kalau kita riset terus, nyoba terus, siapa tahu lama-lama dapat red hair, rambut merah. Tapi sebenarnya bukan hair ya, H-A-R-E ya, H-A-R-E, hare, hare itu artinya kelinci. Eh kok ini? Nanti kalau yang putih ini ku upgrade, jadinya kudanya Liu Bei. Gacha emang hit coy, gacha terus. Kecuali game yang lain ya. Dinasti Warrior 5 kan enggak ada misi coy. Nah ini Guan Yu. Kalian bisa pakai yang lain juga boleh buat upgrade. Terserah lah. Gitu ya. Capek aku. Dah itu. Untuk stream kali ini. Gacha anjir aku live. Bangke kebanyakan aku. Jadi itu untuk stream kali ini. Sementara udah selesai untuk Cao-Cao ya. Cao-Pi ya. Ya, kayak selesai ya untuk hari ini. Curang ngambek. Curang apanya? Udah selesai anjir. Kelamaan anjir. Gue aja lama pak dapet kudanya Lupu. Aku aja belum punya. Udah jam 3 jam aku live stream sih. Karena target hari ini kalau kalian minat aku farming kuda ya silahkan. Nanti full 2 jam main nyari kuda terus cuy. Kayak 2 hari yang lalu kan. Malah dapat kuda aja aku malah di stream. Terus langsung main lagi. Gitu, jadi next time kita main Gunning. Untuk Chaos Mode ya. Mana Gunning coy? Gunning ke mana tadi? Nah ini dia. Nanti kita tumpuk pakai chaos ya. Bang latih kutanya sampai level 5. Lama pak. Kita butuh waktu sekitar 10 menitan. Bang kalau search GW yang versi PS2. Kasih websitenya aja lah ya. Daripada lama-lama. Gunning chaos bang. Siap next time. Karena copy selesai ya. Rom sama Siti Romante. Dah dari sana tambahin gamenya apa gitu nanti muncul dua website itu yang kupakai buat nyari game PS2. Emulatornya di Coolroom. Itu untuk cara update level kuda itu sebenarnya di channel gua ada ya, silahkan cek di bio, di situ ada link tree, diklik aja nanti masuk ke YouTube, silahkan.
Gitu, jadi sekiranya itu untuk stream kali ini. Thank you for watching, minasan. See you to the next one. Bye-bye. Capek aku. Kita stream lagi besok, tapi gamenya ganti aku, Pak. Mungkin pagi live, kalau enggak ya sore. Oke, bye-bye. Sudah selesai. Kita matiin dulu.